Hai, apa kabar? Apa kabar adik-adikku semua? Pada hari ini, cikguku sedia membantu. Terimalah. Bahasa Melayu Tahun 3. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna tertentu. Anak emas. Orang yang disayangi oleh ibu bapanya atau majikannya. Jason adik saya. Dia juga anak emas dalam keluarga. Ada bakat. Berkebolehan dalam sesuatu lapangan atau orang yang mempunyai kelebihan tertentu. Selain suka bernyanyi, Jason juga ada bakat dalam bermain gitar. Ambil berat. Mengambil tahu tentang sesuatu perkara. Kami sekeluarga ambil berat tentang minat Jason. Jason ke kelas gitar. Ambil hati. Menyenangkan hati seseorang atau menyinggung perasaan seseorang. Jason pandai ambil hati kami. Dia akan bermain gitar untuk menghiburkan kami sekeluarga. Buah tangan. Hadiah atau pemberian ketika melawat seseorang. Jason selalu memberi buah tangan kepada kami. Ringan tulang. Rajin bekerja. Jason rajin bekerja. Dia seorang yang ringan tulang. Baiklah adik-adik. Simpulan bahasa. Ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna tertentu. Anak emas. Orang yang disayangi oleh ibu bapanya atau majikannya. Ada bakat. Orang yang mempunyai kelebihan tertentu. Ambil berat. Mengambil tahu tentang sesuatu perkara. Ambil hati. Menyenangkan hati seseorang atau menyinggung perasaan seseorang. Buah tangan. Hadiah atau pemberian ketika melawat seseorang. Ringan tulang. Rajin bekerja. Semoga kita menjadi seorang individu yang baik, bijak, sihat, selamat, dan gembira. Sekian daripada cikguku untuk adik-adik pada hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye.